Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya mau membuat tahu. Membuat tahu hampir sama dengan cara membuat kembang tahu, tapi ada beberapa bahan yang berbeda dan cara prosesnya pun sedikit berbeda. Oh ya sahabatku, lihat apron yang saya pakai bagus banget ya. Ini adalah apron dari Idealife. Idealife akan membagikan 10 apron untuk 10 orang yang beruntung sebagai giveaway. Syaratnya sangat gampang, follow Instagramnya Idealife, komen di sana produk apa yang sahabatku suka dari Idealife, dan subscribe YouTube channelnya Idealife. Sekarang kita mau melihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat tahu. Di sini ada kacang kedelai beratnya 500 gram, 7 gram setengah GDL tahu, 5 gram garam, 3 liter setengah air, 10 gram kunyit, dan alat untuk mencetak tahunya. Mari kita mulai membuatnya. Sahabatku, untuk membuat tahu, pertama-tama kita harus mencuci kacang kedelai ini dan merendamnya selama 6 jam. Kemudian kita bersihkan kulitnya, baru kita giling kacang kedelainya. Sahabatku, ini adalah kacang kedelai yang sudah direndam selama 6 jam dan sudah dibuang kulitnya. Oh ya sahabatku, nanti saya akan mencetak tahunya menggunakan keranjang ini. Keranjang ini sebelumnya tidak ada lubang di bawah, tapi saya beri lubang supaya memudahkan untuk airnya keluar. Sekarang kita mau menggiling kacangnya menggunakan blender Idealife. Saya akan memblender kacang kedelai ini. Kita taruh 1 cup dan kita tambahkan air 1 cup 2 cup. Jadi cara ngeblendernya 1 cup kacang kedelai, 2 cup air. Kita blender selama 1 menit. Nah, sudah 1 menit. Sekarang kita mau pindahkan ke panci. Sekarang kita blender lagi sampai dengan selesai. Kita memblender menggunakan blender dari Idealife. Sudah selesai kita memblender kacang kedelainya. Sekarang kita mau menyaring sari kacang kedelainya. Ini saya saring menggunakan kain yang sudah bersih. Sebagian orang tanpa disaring langsung dimasak dulu. Setelah dimasak 1 kali baru disaring juga boleh sahabatku. Tapi saringnya agak susah ya karena panas banget. Jadi saya tidak memasak dengan ampasnya. Saya saring aja dulu, baru masak susu kedelainya. Saya akan memerasnya sampai dengan habis. Seperti ini ampasnya sahabatku. Ampasnya ini jangan dibuang ya. Ini bisa kita bikin kerupuk ampas tahu. Segini ampasnya sahabatku.
kita saring sekali lagi supaya benar-benar halus. Sekarang kita mau memasaknya. Ini diaduk terus sampai mendidih ya. Ini tidak perlu dikasih apa-apa. Oh ya sahabatku, kalau sahabatku ingin membuat susu kedelai, prosesnya persis seperti ini ya. Cukup ditambahin daun pandan dan sedikit jahe. Dimasak aja sampai mendidih. Setelah mendidih, ditambahin gula pasir. Jadi deh susu kacang kedelai. Kita masak ini sampai mendidih ya, sambil diaduk-aduk. Jangan ditinggal sahabatku, nanti dia meluap. Nah sahabatku, ini sudah mendidih, lihat. Ini akan meluap kalau dibiarkan, kita matikan apinya. Sekarang saya mencampurkan GDL tahunya ke dalam air 200 ml dan garam. Nah, sekarang kita mau mencampurkan larutan GDL ini dengan sari kacang kedelainya. Sekarang kita akan menuangnya secara bersamaan. 1, 2, 3. Lalu kita tutup, kita biarkan selama 10 menit. Nah ini sudah 10 menitan, kita istirahatkan. Tuh lihat, sudah tampak seperti tahu sahabatku. Lihat, tuh ya. Nah kita cedok ke sini. Ini mau kita cetak ceritanya. Tuh, lembut-lembut gitu ya. Kita lipat seperti ini kainnya. Lipat lagi. Nah, kita harus punya keranjang dengan ukuran yang sama sahabatku. Supaya kita bisa memerasnya. Nah di atas keranjang ini saya kasih papan ini. Lalu saya tindih pakai marpuah. Tuh keren kan. Nah kita biarkan saja kira-kira 1 jam. Sambil menunggu tahunya ngeset, saya mau menumbuk kunyit. Nanti kunyit ini akan kita pakai untuk mewarnai tahunya. Kita tumbuk pakai jasa Vanessa dan Jojo. Si marpuah lagi dipakai buat nindihin tahu. Nah, sudah halus. Sahabatku, ini sudah 1 jam. Sekarang kita mau memeriksanya. Tuh. Kita mau melihat ya. Seperti apa tahunya? Wow. Coba kita balik dulu. Coba balik dulu. Kita mau potong dulu ya. Seperti ini jadinya sahabatku. Lumayan ya tahunya. Tuh kayak gini sahabatku.
Sekarang saya mau kasih warna dulu sahabatku, kasih warna kuning. Jadi ini adalah air kunyit sahabatku. Nanti tahunya kita rebus di sini supaya tahunya berwarna kuning. Kita tambahkan garam 5 gram di air rebusan ini supaya nanti tahunya ada rasanya sahabatku. Airnya sudah mendidih, kita masukkan tahunya. Kita masak sekitar 5 menit saja. Nah, ini sudah 5 menit. Sekarang kita mau angkat tahunya. Kita taruh di sini. Wow. Sahabatku, tahu kuningnya sudah jadi. Lihat, ini baru pertama kali saya bereksperimen membuat tahu. Sebelumnya saya belum pernah membuat tahu sahabatku. Saya mau merasakannya ya. Kita potong dulu. Tuh, kayak gini sahabatku, lihat. Saya mau mencoba memakannya ya. Tuh, coba makan. Enak sahabatku. Jadi tahunya ini nggak terlalu lembut, nggak yang empuk banget gitu ya. Dia lebih kayak tahu Cina gitu loh sahabatku. Agak kenyal-kenyal keras gitu ya. Tapi bukan, tapi dia lembut. Gimana ngomongnya ya? Bingung. Dia kenyal, tidak yang lembek gitu ya. Tapi pernah nggak sahabatku memakan tahu Cina yang segi empat yang pipih gitu? Ah, kira-kira kayak gitu teksturnya sahabatku. Dan ini karena saya kasih kunyit, ada aroma kunyitnya dan rasa asinnya. Jadi kayak tahu yang suka beli di abang-abang yang di pinggir jalan gitu loh, yang tahu goreng, tahu kuning goreng yang temannya cucur itu sahabatku. Nah, ini dia. Nah sahabatku, kalau sahabatku ingin mencobanya buat di rumah, ini jadinya cukup keren kalau menurut saya. Rasanya juga enak, saya happy banget bisa bikin tahu ini walaupun baru pertama kali bikin, langsung jadi. Dan keranjang ini menurut saya cukup bagus untuk jadi cetakan tahu gitu ya, tinggal digencet gitu, kasih itu tumbukan, langsung jadinya perfect banget hasilnya ya. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe. Nyalakan bell-nya. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini makan pakai kecap enak. Cocok kecap. Pakai cabai rawit. Ini namanya tahu Cina.